bisa membuka kembali diskusi-diskusi tentang orang ini. Bunda, relakan darah juang kami untuk membebaskan dunia. Tema manusia kita, kita berdiskusi di Jakarta Timur. Seperti biasa, saya pengen cari yang lain lagi, yang apa ya, selain dramatic reading dan yang sering dilakukan waktu launching. Dan sepertinya kayak pemutaran film pendek itu belum ada. Sulit ya, Bill. Mereka tuh sebenarnya masih hidup atau tidak. Ini sesuatu yang sangat-sangat berat gitu ya. Kalau kita bilang meninggal, kita nggak pernah tahu kan, nggak pernah, maksudnya tidak pernah ada bukti, sampai kita juga tidak berani menyatakan mereka meninggal. Tapi kalau kita bilang masih hidup, faktanya negara sudah terbuka, reformasi terjadi, dan mereka toh tidak kembali, dan mereka ada 13, ada satu yang ditembak, ditemukan meninggal. Artinya sampai detik ini saya masih berberat hati. Sebenarnya kawan-kawan saya ini, saya harus menyebutnya apa gitu, meninggal. Dengan demikian kami bisa mendoakan, bisa apalah ya, mendoakan secara layak, tapi kan berat ya, karena gak pernah ada bukti menyatakan mereka meninggal. Tidak pernah ada statement negara menyatakan mereka meninggal. Akhirnya setiap teman-teman ulang tahun, misalnya Biji Tukul kemarin ulang tahun, Herman ulang tahun, kami selalu hanya bisa bilang, semoga kau selalu bahagia dimanapun kau berada. Amin. Halo, perkenalkan nama saya Fasiha. Aku Zarkan. Pengalaman saya setelah menonton film ini, filmnya beneran emosional banget, beneran menjiwai banget. Para tokohnya juga keren, pokoknya keren. Semua karakternya yang di situ beneran keren banget. Tadi menghayati banget ya pas nonton. Kayak aku juga nungguin ini kan kayak udah lama banget, excited. Bahkan di hari pertama sempet gak dapet tiket, terus akhirnya di hari keduanya dapet, dan benar-benar ini worth it banget sih, kayak keren banget, pokoknya keren. Pokoknya ini keren banget deh, dan wajib ditonton juga bagi kalian semua. Filmnya benar-benar bikin banjir nangis habis sih, apalagi pas scene kapal itu. Benar-benar kayak pesan di bukunya tuh tersampaikan, meskipun cuma beberapa menit sih filmnya. Filmnya kurang panjang, harus dibikin full kayak di buku sih. Benar-benar berkesan banget karena ini kayak mengangkat isu-isu waktu tahun 98. Isu yang paling benar-benar membekas banget di negeri ini. Dan pesan-pesannya tuh benar-benar apa ya, bangga, terenyuh banget sama tadi cara dari sutradaranya, produsernya, terutama sama Ibu Leila Sudori mengangkat membuat novel ini. Dan ternyata yang bikin berkesannya banget itu ada beberapa cerita di dalam itu yang ternyata diangkat dari kisah nyata, jadi dibuat dari narasumbernya langsung dan gak terlalu dibuat rekayasa sama Bu Leila. Itu sih pesan yang paling ini keren aja.
Acara Nobar keempat ini sesuatu yang monumental ya, karena pas bertepatan dengan 25 tahun reformasi, artinya peristiwa penculikan aktivis yang menjadi latar dari novel Laut Bercerita ini kan pas 25 tahun usianya. Dan saya senang gitu ya, artinya acara ini seperti biasa selalu dipadati penonton gitu, baik online, offline, apalagi hari ini gitu. Ini membuktikan bahwa anak muda antusias terhadap isu ini. Mereka sangat terbantu memahami isu ini karena novelnya ya, karena novelnya sangat menarik. Nah, saya yang selama ini bergiat juga di isu-isu HAM juga sangat merasa terbantu gitu untuk ikut mempromosikan karena buku ini gitu. Artinya buku ini membuat isu penculikan aktivis yang relatif apa ya, agak mungkin isu yang berat, isu yang terlalu politis, tapi sangat menarik buat teman-teman gitu ya, mendekatkan mereka, jadi mereka membacanya. Pas 25 tahun reformasi, harapan saya tentu semakin banyak teman-teman, terutama teman-teman muda ya, yang membaca buku ini, tidak hanya cukup membaca, tapi juga mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah bangsa ini, karena itu sesuatu yang sangat penting. Mengenali sejarah bangsa ini sekelam apapun, dan kemudian mereka juga menularkan gitu ya, menularkan spirit untuk mengetahui sejarah ini kepada peer groupnya, kepada teman-temannya. Kenapa? Karena peristiwa sudah berjalan lama ya, 25 tahun, tapi saya sangat berharap bahwa generasi muda yang nanti akan menjadi inilah ya, penerus lah bangsa ini gitu, menjadi tahu tentang sejarah bangsanya sendiri, dan mereka juga tahu tentang para korban, bahwa para korban hilang, keluarganya juga masih ada anaknya masih menunggu, ada orang tuanya juga masih ada. Semoga hal tersebut bisa membantu mengadvokasi ya, mengadvokasi kasus ini, mengadvokasi kasus penculikan aktivis supaya kelak di kemudian hari bisa terungkap.